Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Karto Sedo. Baik, kali ini saya mau membuka paket ini nih. Pompa steamer. Ya, mini steam untuk motor atau mobil. Ini 12 volt ya. Jadi lebih aman, lebih hemat energi, hemat biaya. Kekuatan 70 PSI, lihat nih. Selalu saya gunakan yang aman-aman saja, saya menggunakan 12 volt. Dari kemarin-kemarin saya membuat shower air panas 12 volt menggunakan busi diesel. Selanjutnya hari ini saya mau mereview pompa steamer untuk cuci steam motor dengan tekanan DC 12 volt ya. Di sini model DP521. Baik, langsung saja. Ini ada in out. In itu dengan kode 3, itu in. Ada angka 3-nya, out adalah 21. Langsung saja kita pasang teman-teman, dan selanjutnya nanti kita tes. Yuk. Ini in, kodenya 3 ya. Pelan-pelan kita masukkan. Selanjutnya kita klem. Di sini ada klem supaya kuat, kencang, tidak lepas ya. Oh, ini harusnya tadi di sana ya. Baik, nggak apa-apa. Masukkan dari sini. Kita klem. Kita baut. Ini enak, praktis karena kecil sekali, bisa dibawa kemana-mana. Jadi bisa nyuci di manapun, motor kotor langsung colok ke baterai, ke akinya. Hmm. 21 kode output. Kita masukkan kode outputnya. Selanjutnya ada filter, bisa dipasang bisa enggak. Ini filter airnya ya, kalau misal kotor bisa pasang ini, takut kotor kita pasang saja, tapi saya enggak mau gunakan sementara, enggak usah digunakan. Langsung saja sprayernya kita pasang. Sprayer kita pasang di ujung selang output. Kemana ujungnya? Oh, ini dia teman-teman ya. Iya. Sip, udah kuat. Ini bisa diklaim. Kalau kurang kuat bisa diklaim di sini. Nah, ini untuk pengaturan apa namanya? Airnya ya. Dorongan airnya. Langsung saja kita coba, udah selesai ini adaptornya. Tinggal kita colok 12 volt 3,5 ampere, langsung kita colok ke listrik dan kita coba sekarang yuk. Iya, kita pasang adaptornya. Kita pasang ya. Adaptornya pasang. Rek. Kemudian inputnya masukkan ke ember. Plug. Air sudah, kemudian listrik kita colokkan. Ini dia listriknya, kita colokkan set per. Lihat putaran airnya, kita langsung ke arah sini. Ya teman-teman, masih kecil. Semburannya mantap jos. Lihat, keren. Keren. Mantep, bro. Nah,
Nah, kebetulan ini ada motor udah setahun nggak dicuci, jadi harus dicuci. 1, 2, 3 dari 2020 sampai 2021. Dari akhir Desember sampai akhir Desember 2020 sampai Januari 2021. Jadi setahun, yuk kita cuci tes. Langsung rontok teman-teman, kotoran langsung rontok. Jos kandos, fire-nya, pengaturannya di sini ya. Tembakannya mungkin jauh. Ini untuk tembakan. Sip, langsung saja lanjut nyucinya. Jangan lupa sabun, sampo. Mandi nggak? Tenaganya lumayan jos teman-teman, tapi sayang nggak belum ada otomatiknya, jadi nyala terus, nggak bisa begitu spare-nya saya matikan ini pompa tetap nyala, nggak bisa mati karena nggak ada otomatisnya ya. Sangat recommended meskipun harganya murah, tapi jos semprotannya. Dan hasilnya pun sekarang udah kinclong, clong, 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 lihat tuh bersih banget. Tadinya udah kotornya nggak karuan. Angkin celong satunya, mulus mantap terkendali ya, dengan pompa murah meriah. Oke lah, sangat recommended teman-teman. Nah kalau yang ini motornya takut sama air, ini motor yang kemarin saya datangkan dari jauh ini yang belinya COD 500.000 dan mesinnya masih jos kandos, tapi takut sama air, jadi harus dibersihin dulu, harus di pokoknya semuanya harus dicek-ceknya dulu biar nggak takut air lagi motornya. Pokoknya nanti setelah di restorasi akan saya upload lagi untuk videonya. Terima kasih teman-teman, salam sehat untuk semua, mantap.